Kita total tadi yang meninggal yang disantunin sama yang udah luka-luka berapa Pak total keseluruhan? Kalau kita yang untuk perawatan yang masih dirawat di rumah sakit itu maksimal kita cover itu 20 juta. Maksimal 20 juta. Kalau untuk santunannya yang meninggal itu maksimal 50 juta. Total berapa orang Pak? Ya? Totalnya berapa orang? Kalau yang total untuk meninggal itu 12 orang meninggal. Yang luka? Yang luka-luka sekitar 30-an, 37 kurang lebih ya. Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, jadi beliau di cover. Nah, apabila meninggal akan ada bantuan santunan sebesar 20 juta. Jadi mudah-mudahan ini juga prosesnya tidak terlalu lama ya, sehingga nanti BPJS bisa langsung melakukan apa namanya bantuan itu bisa disalurkan. Kita yang mendalam karena Pak Hairuman ini adalah merupakan salah satu RT yang kemudian dicintai oleh warganya. Dia sudah melakukan berbakti, ya, mengabdi kepada pemerintah kota di dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga masyarakat. Jadi saya mendoakan mudah-mudahan beliau dimaafkan segala kesalahannya yang ditempatkan di tempatnya mulia, ya, semua amal perbuatannya diterima dan dimaafkan segala salah sikap perilaku dan mulai apa hilafnya dan keluarga yang ditinggalkan saya berharap juga dapat sekitar sampai